Salam properti, saya Litra Handa, si Onisha Property Watch. Saat ini kita ada di Citra Garden Serpong. Serpong. Ya, ini yang luar biasa fenomenal di awal tahun 2023. Dan kita bersama lagi Pak Yance Onggo. Ya, ini toko properti yang udah saya nggak perlu kenalkan lagi. Terus ini ada Wanda sebagai Asset Manager. Yang terkesima ini kan. Jadi kami dari tim Assessment Golden Property Award 2023. Kami Property Award berbasis riset satu-satu Indonesia. Kita objektif, independen, tidak ada transaksional pemenang di sini sama sekali ya. Jadi ini bisa jelaskan mungkin Pak Yance, ini secara total ini proyeknya Citra Garden ini berapa hektar? Dan mungkin udah di launch berapa klaster dan progresnya ini luar biasa katanya. Kita mau tahu dari kata Pak Yance gimana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ali dan tim kehadirannya di proyek terbaru dari Ciputra Group ya. Jadi ini memang proyek pertama dan perdana Ciputra Group hadir di kawasan Serpong, Pak. Oke. Jadi total area Citra Garden Serpong itu 350 hektar. Dan kami bersyukur tepatnya di bulan Februari 2023 kami berhasil melakukan pre-launching dengan penyerapan kurang lebih sekitar 1000 unit. Ceritanya belum launching ya ceritanya? Belum launching, belum. Ini baru pre-launching Pak. Okay. Jadi kurang lebih 1000 unit terdiri dari 3 cluster dengan nilai total omset itu mencapai 1,5 triliun. 1,5 ya? Iya, 1,5. Oke, oke. Dan di klaster yang pertama itu segmentasinya? Nah, menariknya Pak, Citra Garden Serpong ini. Semua segmen ini, ada nih sini? Semua segmen kita ambil. Mulai dari segmen di bawah 1 miliar ada. Segmen 1 sampai 3 miliar pun kita siapkan. Jadi hampir semua segmen waktu pre-launching kemarin Februari kita siapkan semua. Dan bersyukurnya Pak, hampir semua segmen itu terserap dengan baik. Semua. Ya, 3 klaster. Yang paling besar banyak itu di mana komposisinya? 50-50 Pak. 50, ya? Jadi antara 1 lantai dan 2 lantai, komposisi 1000 itu 500 unit, 500 unit. Okay. Dan saat ini kami sedang melakukan tahap nomor urut pembelian. Klaster keempat, klaster Diandre. Lokasinya tepat berdekatan dengan family 1000 club. Unit itu yang ABC. ABC. Oh, ini ada D lagi. D lagi. Berlanjut, Pak. Berlanjut. Iya, berlanjut. Enggak boleh putus ya. Enggak boleh putus. Harus terus. Nah, ini tadi menariknya ini tipe berapa tadi, Pak? 3. Nah, ini yang di belakang kita, ini tipe paling besar, Pak. Berapa tuh, Pak? Ini luas bangunannya harganya berapa? 190, tanahnya 180. Harganya? Harganya start dari 3,7 miliar. Nah, tadi kan menariknya ini 3,7. Ketika awal itu berapa tadi? 3,1. 3,1. Udah naik, Pak. Udah naik, ya. Nanti ada kemungkinan naik lagi? Oh, okay. Pasti, Pak. Naik lagi, Pak. Oke, kita izin, Pak, ya, masuk ya. Iya. Ini tadi luasnya berapa nih? Bangunan 190, tanahnya 180. 180. Tapi mohon maaf, Pak Ali. Ini udah soal habis, habis, Pak. Mohon maaf, Pak. Lihat desainnya, Pak, ya. Nggak ada lagi nih, Pak, nanti ya? Nggak ada, Pak. Abis. Nggak ada lagi, abis? Abis, abis. Oh, okay. Mohon maaf. Ini kayak gini nih, semi-semi detail sih. Iya. Iya, betul. Yang kayak gini, taman samping. Taman samping? Iya. Tolong kok ada pembatalan dihubungi. Oke. Okay. Wah, ini sih. Ya, silakan. Ini bukannya berapa tadi, Pak? 10 ya? 10. Ini 10 ya? Ini 10 kali ya? 15. Nah, kan bukan gini. Nah, ini Pak yang demen nih, Pak. Yang tadi di kayak gitu, Pak. Oh kan. Ini udah pakai YKK ya? Udah bukan YKK, Nexstar semua. Nexstar. Nexstar semua. Nah, jadi kita mendesain laundry room air service. Iya. Kita mendesain outdoor ke indoor. Indoor ke outdoor. Ini arsiteknya siapa? Pak in-house kita. In-house ini. In-house ini ya. Kalau layout kita in-house. In-house ya. Kalau desain? Desain fasad untuk tipe yang ini Pak Hadi Vincent. Hadi Vincent. Iya. Wah, ini enak. Nah, ini Pak Ali jangan salah, Pak. Kita ada dua taman, Pak. Oh, ini belakang ya? Iya. Oh, iya, iya. Yang satu ke living room. Jadi ini kita bilangnya cross ventilation. Ya, cross ventilation. Nah, di ruang makan kita siapin lagi. Iya. Nah, jadi konsepnya ini, konsep rumahnya rumah semi-resort. Memang untuk tipe ini nggak terlalu banyak ya? Banyak limited ya? Memang. Limited memang. Ya, hanya yang berdekatan dengan clubhouse. Jadi di dalam klaster Iris, itu kita ada clubhouse khusus untuk Iris.
Itu yang tipe sepertinya hanya di Main Boulevard sama yang berdekatan dengan clubhouse-nya. Ini hook kalau yang ini. Ya. Kalau untuk fasilitas taman samping dan samping sana? Tetap nanti rumah standar pun akan ada. Tipikalnya dapat. Tipikalnya dapat. Yes. Sampai ini Pak Andi, sampai tembok gitu. Oh, oke. Okay. Ya, tetap akan ada. Jadi supaya sirkulasi udaranya bagus. Nah ini ada 2 kamar, ini total ada 4 kamar. Oh ini 3 kamar? 3 lantai ya? Sama yang tadi etik ya? Iya. Ruang ekstranya. Ini sama kayak, oke. Okay. Tapi ini Pak Ali lihat, tetap konsep kita adalah cross ventilation. Jadi rumahnya rumah balkon, sehat ya. Langsung dari sini lagi WC. Iya. Ya. Jadi tetap ada sirkulasi udara. Enak nih. Nah ini ada balkonnya nih. Ada balkon nggak? Ada. Ada balkon juga ya? Ada. Cocok. Balkonnya gede sekali, Pak. Wush. Nih. Nah. Wah, ini enak, Di. Tuh, Pak Ali kalau mau lihat, kita udah tiang panjang semua. Oh iya. Nah. Berapa ratus rumah? Total ini ada 500. 500 tiang panjang juga udah siap, hajar, Pak. Hajar, iya, hajar. Jadi kan kita dari 1000 itu 500 2 lantai, 500 1 lantai. Oh, ini pintu gerbangnya ini maksudnya di. Iya. Oh iya, pintu gerbang. Airis langsung. Iya. Lega ya. Ini kayak yang di itu ada juga nih gini, langsung rooftop. Sama. Iya, ya, sama kayak gini. Again ada balkoni ya, tapi khusus tipe yang hook. Tipe hook dapat begini. Yang samping ya. Karena kalau yang badan enggak ya? Badan enggak. Yang badan jendela berapa aja. M? Berapa itu? Yang badan itu tadi 3,7 itu badan. Ini kita ada di tadi lebar 10 ya. Yeah. Ini ada di lebar 8 badan ini ya. Ntar ya, ntar. Tunggu. Ini mirip juga nih kayak. Kan saya udah bilang kejutan. Kayaknya sama ya. Juga nih. Di mana ya, ini? Ini di Citapuri itu sama tadi yang tadi kan? Iya. Oh iya. Emang kayak gini diminatin. Aduh Pak Ali. Jadi sebenarnya Bapak ke proyek-proyek kita, Pak. Sama gitu ya. Tahu cuma ya. Beda fasad ya. Cuma aja tahu beda fasad. Cuma ini Pak, Bapak. Beda ini juga, beda ini. Iya, kali ini kita udah tutup pakai ini Pak, ya, tutup roster Pak. Ya. Iya, roster. Ya. Tapi berasa ya Pak, ini sirkulasi udaranya begitu enak. Betul, betul. Ya. Ini kita pakai Nexta juga nih, betul. Ininya kusen-kusennya. Pasti ini udah Nexta semua. Nah ini yang gue temen tuh, kalau Ciputra semua gini nih. View-nya, punya view-nya kedalaman. Dapat. Iya. Nggak kepentok. Betul. Sama kayak yang itu ya, kalau Puri sama Butuhnya gini, ini nih depan gue. Tadi saya bilang sama Pak Ali, Pak kejutan. itu lagi ya. Ini kita clue, ini clue lunaire 6 x 12 ya. Si challenging di tipe 62. Ya kan? Kayak itu lagi kan? Seru ya, Pak? Seru kayak gini nih.
Ini coba deh. Ini nih kayak gini nih, Kute Indah dulu nih. Kute Indah. Kute Indah nih Maja. Oh. Ingat kayaknya kosong plong gini. Mungkin beda layout ya. Beda layout. Tapi kayak gini. Nah, kan? Kenapa enggak ini? Kenapa mesti ada ini ya? Nyamuk, teritisan air. Itu plong. Plong. Nah, sama aja dong masuk situ. Plong, beda. Ini kan ada terasnya, kalau ini langsung ada outdoornya. Nanti kan ini tanah, Pak, aslinya. Iya, tanah kan? Nggak, tapi kalau udah kayak gitu? Nggak, kita ngasihnya sampai sini. Ini konsepnya, ceritanya. Tadi kita merasa secara lingkungan kita maunya bikin lebih hijau, lebih homey. Termasuk di rumah. Tuh. Layout rumahnya itu maunya semi-resort nih, Pak. Betul. Jadi betul. Kita maunya... Ini bangunan berapa, Pak? Ada inline. Hah? 39. Ush, tanah 72. Kayak gini ya? 6 x 12. Dua kamar. Wah, tuh. Ini harga 700. Ini kita start 680 waktu launching. Sekarang 680. Awal, sekarang udah nggak segitu. Fasad sama, Pak? Fasad ya kurang lebih lah begini modelnya. Ini Pak Ali belum lihat di mana-mana. Belum. Ini belum kalau yang ini. Ini saya bawa dari Malang, Pak. Belum pernah. Dari Malang. Dari Malang bawa ke sini ya. Ini belum. Saya masih belum menyaksikan. Tapi kira-kira yang tadi Bapak bilang soal taman. Samping. Nah ini di samping Pak kali ini, Pak. Nah gini, Pak. Ini enak. Kalau tadi kita malah bukanya dari situ kan, Pak. Ini. Kamar utamanya hadap taman, lebih enak. Iya. Ini geser deh kayaknya. Oh enggak. Enggak ya. Kayak gini. Cuma enak, Pak. Nah, ya harganya. Kepake semua. Yang 1,6. 1,6 yang di Andre itu ya. Okay. Kalau ini yang kita sama Pak Hadi Vincent hanya dua tipe premium ini. Oh, yang ini? Yang ini in-house semua. Oke. Okay. Oh, ini nggak ada ke samping ya? Nggak ada. Kira-kira ini ke belakang. Kamuflase. Nah, emang tipe-tipe gini gue demen nih. Tapi masih ngejar tangga ya, Pak ya? Iya, ngobar tangga ini. Iya, ngobar tangga ya. Beda arsitek nih. Iya. Ini berapa lantai? Dua lantai kan? Ini gede banget kamar ini ya? Nah, ini yang saya mau cerita sama Bapak. Hmm. Pak Ali, biasanya yang namanya rumah, itu kamar utama di atas ya, Pak? Iya. Kali ini kita beda, Pak. Yang ini kamar utama di bawah, ada kamar mandi dalam, mungkin yang buat sayang orang tua, Pak. Di sini, Pak. Iya, beda tadi. Dan ada kamar mandi dalam ya? Ya, ini yang bedain itu kamar utamanya di bawah ya, master bedroom ya. Ini, jadi betul-betul nggak seperti yang lain, ini betul-betul udah diplot buat kamar gitu. Buat kamar. Bukan kamar tamu lagi. Bukan. Dan enaknya ini hadap taman. Kamarnya hadap taman. Dan ada kamar mandi dalam. Iya. Betul. Iya. Sekali lagi, kita udah siapin untuk area laundry room, apa segala udah kita siapin. Nah, udah mulai kesana sih. Lagi kan, nah. Wah gue demennya gini-gini deh. Gimana? Ini tipe yang? Kira-kira mirip sama yang mana? Mata tadi. Citra Raya ya?
Iya, siapa yang tadi kan? Yang, tadi yang depan clubhouse. Le Sentier. Le Sentier, iya, Le Sentier. Borderless. Kita bilangnya borderless sehingga kesan leganya enak. Iya, betul, betul. Beda. Yang ini luas berapa tadi? 7 x 15. Tadi 6 x 15 ya? Tadi 6 x 15. 7 x 15 harganya? Ini harga kita berapa? 1,9. Dikasih poin-poin catatan ya, ada 4 tuh.